見ている世界の始まりを海は知っているお前たちの正義は使えねえんだよ悪を滅ぼす俺の名は Z だ 前たちに最後の稽古をつけてやる。Hey hey yo, cok cok squad semuanya balik lagi bersama gue maco kawan kawan. Alright teman teman pada kali ini gue akan membahas sedikit ya tentang uh, OPBR atau One Piece Bontiras ke depannya. Jadi seperti yang kalian tahu ya ini gue bakal kasih tahu sedikit lagi untuk kalian yang tadi tidak nonton tidak nonton lagi tidak nonton untuk broadcast dari One Piece Bounty Rush itu seperti apa jadi di sini gue ada rekapan sedikit kawan-kawan yang pertama itu adalah di sini ya teman-teman untuk uh, schedule selanjutnya adalah tanggal 23 nanti yaitu besok maka kita semua bakal bisa untuk memilih room match atau memilih map ya memilih stage untuk di private room jadi seperti yang kalian tahu ya jadi gini gue bakal ke room dulu kita akan ke battle ya lalu kita akan ke private lalu kita ke kiri room match. Nah, saat kita create room ini, nah, pesan seperti itu. Nanti pas kita masuk ini kan di sini kita nggak bisa memilih map. Map yang sekarang kita gunakan adalah map yang sudah terpampang seperti di Liga Battle seperti ini kawan-kawan. Namun, teruntuk besok tanggal 23, maka kita sudah bisa untuk memilih mapnya kawan-kawan seperti itu. Seperti apa Bang? contohnya jadi kayak gini. ini adalah contoh untuk memilih mapnya kawan-kawan. Nah, ini deh. Jadi di sini ada settingannya dulu kawan-kawan mulai dari entah itu kalian mau fixed level atau normal lalu mau dibikin 4 tim apa 4 player atau 8 player seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah di sini ini adalah jenisnya ya kawan-kawan create room ya. Jadi kalian bisa pilih mapnya seperti itu ya. Jadi nanti ini gua bakal bahas lagi ya. Lalu stat selection-nya available di dalam rumah Jadi kalian cuma bisa milih ya, kawan-kawan. Lalu kalian bisa memilih satu uh, dari 21 map yang ada di OPBR seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ya kawan-kawan, ya seperti yang kalian lihat di sini uh, di tanggal 29 nanti bakal ada 5,5 year anniversary live broadcast. Nanti bakal ada live streaming dari Bandai seperti apa ini dia kawan-kawan ya. Kalian kalian lihat dulu ini lihat ini. <tuh>

Jadi ini adalah video tentang uh, apa namanya kayak sejenis teaser untuk acara nanti yang dimana kalian bisa lihat ini ada live broadcast tanggal 29 bulan Juli ini mulai jam 11 UTC yang dimana kalau di WIB tinggal ditambahkan saja 7 jam 7 ya wait tambah 7 jam kalau salah berarti jam 6 sore bakal ada live streaming One Piece Bounty Rush jam 6 sore di tanggal 29 uh, Juli ini, seperti itu kawan-kawan Nah, selanjutnya yang adalah ini nih, ini lihat deh Nah, ini dia Ini menjadikan sebuah clue kawan-kawan yang dimana sepertinya bakal fix new extreme yaitu Rob Lucci Ya, kenapa gue bilang Rob Lucci? Pertama ini cakarnya ada empat Lalu warnanya ungu seperti kayak perubahan awakening dari Rob Lucci. Lalu ada yang bilang, "Bang, itu bisa aja cakaran Blackbird." Masalahnya Blackbird Yonko pun udah nggak pakai cakaran. Lalu cakarannya Blackbird itu tiga ada di matanya Sengs. Jadi bukan empat. Jadi ini kemungkinan besar bakal menjadi Rob Lucci. Kalau kalian tanya, "Bang, berarti Sengs kamu sehari ya, Sengs kamu sehari kemungkinan besar nggak ada." Ataupun nanti di Agustus lagi ada lagi di akhir Agustus kawan-kawan ya. Jadi untuk acaranya sendiri ya dia bakal dimulai uh, live streaming tanggal 29 Juli di tang uh, di hari apa nih namanya Senin. Lalu uh, kemungkinan besar karakternya keluar di hari Selasa ataupun di hari Rabu. Ya, ya kisaran tanggal 30 atau 31 lah ya seperti itu. Nah, Lalu selanjutnya kalau di Agustus nanti kan di tanggal 10 bakal ada live streaming Bandai tentang final dari turnamen yang dimana nanti bakal ada panggung pertandingan final turnamen ya lalu ada shortcaster dan lain-lain ya seperti itu di tanggal 10. Nah kamu kayak besar ada new extreme lagi di akhir bulan Agustus. Jadi ya kalian tinggal tunggu saja nanti karena kayaknya bakal ada dua extreme sih kawan-kawan Juli dan juga Agustus. Karena ini tuh kayaknya bakal diundur gara-gara kemarin bocor Rob lucinya ya kawan-kawan. Lalu uh, kalau ditanya Bang berarti besok rebanner apa? Jawabannya kayaknya rebanner karakter ya gue gak tahu rebanner karakter apa tapi kayaknya besok bakalan rebanner sih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah ini dia. Ini yang bakal ramai banget. Yaitu di tanggal 1 Agustus nanti kita sudah bisa mabar liga bersama teman-teman. Seperti yang kalian tahu, tadi telah di apa telah dimunculkan bahwa kita tanggal 1 di bulan Agustus kita bakal bisa mabar atau di uh, di season 133. Jadi di sini kita bakal bakal bisa mabar. Ya nanti uh, for, apa bentukannya bakal seperti ini ada play with lies ya kawan-kawan seperti itu. Lalu di sini ada ya gambar biasa saja ditambah lagi kalau kamu bisa lihat di sini eh uh, ada tulisannya play with lies available in Liga Battle. Jadi kita bisa mabar di Liga Battle dan juga di sini kita bisa bermain bersama teman-teman. Namun ada namunnya kawan-kawan. Jadi di Liga Battle kali ini kita memiliki sebuah persyaratan. Yang pertama adalah jika kalian mau mabar, rank kalian harus sama. Contoh, kamu kalau misalnya di rank D ya kawan-kawan maka kamu eh uh, bisa di D min D dan D plus itu bisa yang penting rank D lalu kalau kalian rank A kalian bisa bareng A min A dan juga A plus atau kalian di rank S kalian bisa hanya, hanya bisa di S min S dan juga S plus lalu kalau kalian di rank SS baru bisa mabar poin berapapun jadi ada persyaratannya untuk bisa mabar bersama teman-teman kalian seperti itu ya Lalu uh, kalian gak bisa gendong-gendong Bang gue rank SS bareng D+, plus gak bisa men Gak bisa, karena itu jatuhnya ngegendong joki ya Jadi gak diperbolehkan Lalu selanjutnya Kita itu dikasih jatah Untuk bermain Ya kawan-kawan uh, sehari dikasih 4 kali main per orangnya untuk bikin room Ingat untuk bikin room tapi bukan buat mabar Jadi kalau misalnya kalian, misalnya macoko main berempat ya. Ma Coko, Bang Paul, Bang Ramzan, sama Kang Uluan kita berempat. Kita masing-masing memiliki empat kesempatan untuk bikin room. Artinya kalau kita jumlahin semua ya kita bisa mabar sebanyak 16 kali mabar bersama teman-teman kalian seperti itu. Ya ini cocok banget sih bisa win streak. Bisa win streak sebanyak itu itu lumayan mantap, right? Nah, lalu selanjutnya, di sini tuh kalian nggak bak uh, kalau misalnya uh, kepake satu, berarti kan sisa tiga ibaratnya ya. Nah kalau kalian mau uh, untuk refresh, kalian membutuhkan sekitar tiga jam untuk refresh satu kali bikin room roomnya. Siapa itu? Jadi kalau misalnya kalian nol, ya tiga, tiga, empat, dua belas jam. Jadi risetnya itu selama 12 jam untuk bisa full kembali. Oke, okay? ini untuk untuk mabarnya ya. Lalu kayaknya nggak bakalan bisa untuk ditukar pakai RD ya kayak C, eh, kayak private room ya, kalau yang 15 menit tuh nggak bisa pakai RD, jadi benar-benar kosong lalu selanjutnya di sini kawan-kawan the team creation amount may be uh, adjusted in the future. jadi ini bisa diedit sama Bandai tergantung feedback kalian ya, nanti bisa saja nggak ada batasan untuk mabar ataupun bakalan seterusnya pakai batasan seperti itu, oke okay, ya jadi kalian udah ngerti, oke okay? lalu uh, selanjutnya ya, itu hanya uh, untuk mabar, jadi kita bisa mabar Selanjutnya lagi kawan-kawan yang di mana nanti di tanggal 10 kita bakal ada Second Extreme Tracer Festival yang artinya bukan ada New Extreme tapi ini adalah sejenis uh, turnamen yang di, diselenggarakan oleh Bandai secara offline yang di mana nanti ada stage-nya ya seperti itu. Jadi for the official in person turnamen Jadi itu tuh uh, turnamen. Bukanlah sebuah ada New Extreme -nya. tapi kalau ada info siapa tahu. Nah jadi ini untuk apa namanya yang broadcast yang sekarang. Namun ada beberapa hal yang menurut gua menarik perhatian gua, terutama dari yang tanggal 23 nanti yaitu e, untuk bisa milih map ya kawan-kawan untuk bisa memilih map saat di private room. Ini sangat-sangat mantap menurut gua kenapa? Karena kemungkinan besar OPBR ke depannya bakal ada yang namanya turnamen resmi atau e-sport. Kenapa gue bila, bisa bilang seperti itu? Kita akan bahas tentang fitur ini dulu. Jadi kalau misalnya kalian bermain game uh, apa namanya kompe seperti Valorant, kalian pasti bakal bisa tahu yang dimana kalau misalnya ada map seperti ini, artinya kita bisa ngeband map atau bisa kita memilih map yang mau kita akan gunakan seperti itu ya. Jadi saat di turnamen uh, Valorant itu seperti itu. Nah, Lagian gak nggak mungkin juga kayak ngapain bandai menciptakan pemilihan map untuk fixed left uh, fixed room eh sorry, untuk uh, apa namanya private room karena ya ngapain juga orang udah bisa mabar liga ya pasti pada sibuk mabar liga gitu loh dan map kayak gini mah yang nggak penting di private room. Nah, bisa jadi ini untuk persiapan turnamen kawan-kawan, persiapan untuk e-sport OPBR ke depannya. Kenapa gua ada beberapa lagi cocokologinya kawan-kawan? Ya di mana? Kalau kalian tahu, uh, di tanggal 10 nanti itu ada live streaming uh, Bandai tentang turnamen yang gue bilang tadi. Tanggal 10 Agustus ada ada turnamen offline di Jepang. Nah, yang di mana? Kalau misalnya di tanggal 23 ini udah dipersiapkan ini, yang di mana besok udah bisa digunakan, maka nanti bisa jadi itu bakal diterapkan sistem banning map yang ada di private room di turnamen nanti. Jadi misalnya kayak ada dua tim, Ocean sama Suns, yang di mana masing-masing memiliki kesempatan uh, kita bermain contoh BO3 ya atau Best of Three. Jadi masing-masing uh, tim itu bisa um, apa sih namanya ngeband satu map contoh ya masing-masing satu map. Jadi bisa ada dua map, yang satu yang ini, yang satu yang ini. Lalu uh, tim yang satunya memilih mau bermain di map mana, yang tim yang satunya juga sama mau memilih bermain di map yang mana seperti itu. Lalu jika seperti itu kan udah berarti udah satu satu mendapatkan uh, mapnya ya. Nah yang yang terakhir itu ada map decider yang ditentukan oleh bandai itu sendiri atau dari panitia. Jadi bisa jadi turnamen nanti bakal ada hal yang seperti ini. Nah. Selanjutnya lagi, kenapa gue bilang OP bakal bisa menjadi e-sport? Kalau misalnya kalian tahu, ya kawan-kawan, saat dulu-dulu bandai itu telah mengupload yang seperti ini, ya, bentar gue kasih lihat dulu ke kalian. Ini dia. Ini adalah buatan bandai, jadi kalian tonton, ini kita tonton bersama dulu, ya. Saya Nah, ini semua itu telah diciptakan oleh Bandai. Ini Bandai sendiri yang membuatnya seperti itu, kawan-kawan. Yang dimana artinya Bandai sudah mulai proper untuk sebuah turnamen. Ada satu unsur lagi yaitu Southcaster atau caster turnamen dan yang kalian dengar barusan itu adalah suara dari Southcaster uh, profesional yang ada di Jepang ya. Gua lupa untuk postingannya di mana, tapi intinya Bandai telah mengajak seorang Southcaster untuk bisa uh, apa sih namanya? nge-up tentang turnamen ini. Yang artinya kalau misalnya kalian bermain uh, turnamen berarti udah ada beberapa unsur. Pertama untuk shotcaster sudah ada ya kawan-kawan, banning map sudah ada, rule seperti championship juga sudah ada ya kawan-kawan. Jadi ya tinggal satu lagi hal yang bakal bisa uh, menjadi besar nanti yaitu adalah mode spektator. Yang artinya kita hanya kekurangan satu unsur lagi yaitu unsur spektator untuk bisa menjadi sebuah game uh, masuk ke taraf e-sport internasional kawan-kawan seperti itu. Jadi ya. OPBR sudah mulai concern, sudah mulai serius tentang gamenya ini. Bandai sudah mulai serius, ya karena ban, uh, OPBR ini salah satu game yang anak emas di Bandai juga, kawan-kawan, terutama khusus mobile, ya. Jadi ini benar-benar mantap, ya kawan-kawan. Jadi, ya semoga setelah sekian tahun game ini dirilis, akhirnya kita bisa main Mabar, kawan-kawan seperti itu, kita juga bisa. Uh, apa sih namanya melihat sebuah kemajuan dari game ini siapa tuh bisa jadi game e-sport ya jadi ya kita tunggu saja ke depannya dan yang paling gak sabar tuh ini karena ya gue kan kompe banget yang fitur untuk turnamen kayak gini gue sangat-sangat senang sih kawan-kawan seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Mantap kan? Lalu satu lagi kawan-kawan ada satu hal sebenarnya yang mau gua kasih tahu lagi yaitu tentang apa namanya? Banner 10 RD. Ya, banner 10 RD ini itu banner yang di mana digunakan juga untuk banyak orang ya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, kalian bisa lihat. Jadi di sini tuh ada OPBR Arab yang di mana dia tuh merecord bahwa banner 10 RD pertama kali itu ada di 2022 di tanggal 3 Agustus. Seperti itu. Nah, di tanggal 3 Agustus ini ada banner 10 RD yang di mana kamu bisa gacha 250 karakter atau 25 kali. Jadi total 250 RD ya lalu kolanya juga lumayan banyak lalu yang kedua event ini terjadi pada tanggal uh, apa namanya nih eh, pada tanggal 3 Agustus 2023 nah jika sudah dua tahun dengan timing yang sama yaitu tanggal 3 Agustus Kemungkinan besar nanti di tahun 2024 juga bakal ada yang namanya gacha 10 RD di tanggal 2 apa di tanggal 3 Agustus nanti. Nah, jadinya kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman ya misalnya kalian lihat di sini kan karakter yang terbaru nanti di live streaming tanggal 29 dan karakternya si Heroblox ini kemungkinan besar di tanggal 30 atau 31 lalu di tanggal 3 ya di tanggal 2, 3, 4 atau 5 Agustus bakal ada banner 10 RD lagi jadi bener-bener kalian bakal di milking Bener-bener kalian bakal disuruh gacha, gacha, gacha terus. Nah, kalau misalnya di tanggal 29 Juli nanti ada New Extreme, Rob Luci, lalu ada banner 10 RD, maka bisa dipastikan lagi untuk ada New Extreme di akhir Agustus di kisaran tanggal 27-an. Ini kayaknya fix bakalan ada lagi kawan-kawan. Karena ya... Bulan Juli udah ada Agustusnya dong, ya kan? Nanti udah ada Agustusnya, lalu udah ada banner 10 RD dan terakhir ada banner ekstrim lagi hmm. pasti bakal OP power sih karena lu disuruh gacha disuruh top up dan terakhir lu disuruh keluarin duit lagi uh. gimana menurut kalian hmm? apakah kalian tidak sabar jadi ya itulah ya kawan-kawan ada beberapa hal yang gebrakan banget fitur mabar fitur turnamen pilih map di private room lalu ada banner yang bakal keluar. Oke. Okay. Jadi itu saja teman-teman ya, terima kasih udah pada nonton. Sampai jumpa di video macoko selanjutnya. Sampai jumpa siwen. Bye bye. Dadah, aku pamit dulu dadah.